Pemirsa, acara Festival HAM Nasional tahun 2023 resmi digelar di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Dihadiri lebih dari 500 peserta se-Indonesia dan dari luar negeri. Acara ini digelar selama 3 hari mulai tanggal 17 hingga 19 Oktober 2023. Beginilah kemeriahan pembukaan acara Festival HAM Nasional tahun 2023 yang digelar bersama dengan acara Hari Ulang Tahun ke-22 Kota Singkawang di halaman kantor wali kota. Penjabat Gubernur bersama Ketua Komnas HAM, Inpit dan pejabat dari kantor staf presiden hadir langsung untuk membuka acara nasional ini. Pagelaran Festival HAM ini akan diisi dengan sesi diskusi yang mengangkat berbagai tema penting menyangkut toleransi dan inklusivitas. Acara tadi saya lihat Singkawang benar-benar menunjukkan kemeriahan toleransinya ya. Jadi semua etnis tadi bersama dengan memakai baju adat baju daerah masing-masing bergabung dalam suatu kebahagiaan menari bersama, dan ini merupakan modal bagi Singkawang sebenarnya dengan toleransinya ini untuk ke depan dapat dengan cepat membangun Singkawang lebih maju, mensejahterakan masyarakat di Singkawang. Selain diskusi, acara Festival HAM ini nantinya juga melibatkan peran serta masyarakat dalam pengenalan toleransi di Singkawang. Salah satu kegiatannya yakni jalan santai ke tempat-tempat yang mencerminkan toleransi seperti Masjid Raya dan Pekom Tua. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan.